Keenam, Devil's Bridge, Kramlau, Germany. Terdapat beberapa tempat di dunia yang dinamakan Devil's Bridge. Tetapi yang paling terkenal ialah di Germany, iaitu di bandar Kramlau. Juga dikenali sebagai Rakersbrücke, jambatan parabolik ini mula dibina pada tahun 1860-an dan merupakan salah satu jambatan yang paling memukau di dunia. Keunikannya terletak pada bulatan yang sempurna yang terhasil apabila ianya dilihat bersama pantulan di atas air. Ianya merupakan satu bulatan yang amat sempurna, hingga dikatakan ianya tidak akan berlaku tanpa campur tangan dunia lain. Ketujuh, Devil's Tower National Monument, Wyoming, United States of America. Devil's Tower adalah ciri geologi dramatik yang keluar daripada rumput yang melingkar di sekitar wilayah Black Hills di Wyoming. Dan ia menjadi monumen nasional pertama di United States of America pada tahun 1906. Mungkin kelihatan seperti gunung yang megah, tetapi sebenarnya ia terbuat dari batu cair yang mengeras menjadi lajur geometri yang menarik. Kawasan ini suci bagi pelbagai suku penduduk asli Amerika. Disebabkan kemistikannya, monumen ini turut ditampilkan dalam filem science fiction, Close Encounters of the Third Kind. Kawasan ini masih lagi menjadi lokasi untuk upacara penduduk asli Amerika dan juga destinasi popular untuk mendaki gunung dan hiking. Kelapan, Door to Hell, Turkmenistan. Hampir 50 tahun yang lalu, sebuah kawah berapi yang ternganga terbuka di padang pasir Turkmenistan Utara. Kawah Darbaza juga dikenali sebagai pintu ke neraka. Ianya masih terbakar hingga ke hari ini, dan pada waktu malam, cahaya itu dapat dilihat dari jarak beribu batu. Ada yang menyatakan bahawa kawah itu terbentuk oleh kecelakaan penggerudian gas asli Rusia, di mana para jurutera membakar kawasan tersebut untuk menghentikan penyebaran gas berbahaya tanpa menyedari berapa lama api itu terbakar. Pada November 2013, penjelajah dan pengejar puting beliung iaitu George Karovnis menjalankan ekspedisi ke kawah Darbaza. Beliau merupakan orang pertama yang memasuki kedalaman kawah iaitu 69 meter lebar dan 30 meter dalam. Kesembilan, Easter Island, Chile. Pulau terpencil di lautan Pasifik ini pernah dihuni oleh peradaban Rapa Nui yang mendirikan hampir 1,000 patung batu raksasa yang dikenali sebagai Moai sekitar 900 tahun yang lalu. Patung-patung yang menjulang tinggi ini rata-rata setinggi 13 kaki
dan berat 14 tan masing-masing menawan penjelajah Eropah yang pertama kali mendarat di pulau itu pada tahun 1722. Tidak ada yang tahu mengapa orang Polinesia kuno mengukir dan meletakkan patung-patung itu di seberang pulau. Walaupun satu teori baru-baru ini membuat hipotesis bahawa ia diletakkan sebagai penanda sumber air tawar. Kesepuluh, Eternal Flame Falls, Chestnut Ridge Park, New York. Sekiranya anda mengikuti laluan ke Shell Creek di Chestnut Ridge Park di New York, anda akan dapati cahaya oranye merah aneh yang menyala di sebalik air terjun yang kelihatan seperti sesuatu dari kisah dongeng. Api abadi yang terbakar di belakang air ini didorong oleh gas metana semula jadi yang melarikan diri melalui celah-celah batu. Api itu tidak cukup kekal. Air kadang-kadang memadamkan api. Tetapi pengunjung sering menyalakannya lagi dengan lebih ringan untuk memastikan sihir itu tetap hidup.